Kesihatan anda bergantung terutamanya kepada apa yang anda makan, minum dan bernafas. Sedarkah anda apa yang tubuh badan anda terima dalam kehidupan seharian? Makanan jenis apakah yang anda berikan kepada anak anda? Kajian menunjukkan bahawa 50% daripada sayur-sayuran di pasaran mengandungi racun. Bilangan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi racun daripada kebun-kebun haram yang menggunakan ubat serangga bertoksik sudah mencapai tahap yang membimbangkan. Selain daripada itu, daging ayam ternak juga disuntik dengan antibiotik dan hormon pada kadar yang melampau. Ikan yang dipasarkan disapu dengan kapur barus agar kelihatan lebih segar. Bakteria E. coli dan Salmonella adalah dua punca utama keracunan makanan yang sentiasa dilaporkan di muka akhbar dan media. Tapi lebih membimbangkan daripada itu, kajian ke atas darah bayi yang baru lahir mendapati 200 jenis bahan kimia dalam tubuh badan mereka. Berdasarkan peratusan daripada tahun 2002 hingga 2004, 41% daripada setiap lelaki atau wanita akan dikenal pasti menghidap penyakit barah pada satu masa dalam jangka hayat mereka. Angka tersebut bermakna setiap satu daripada dua lelaki atau wanita akan menghidap penyakit barah pada suatu masa nanti. Penggunaan makanan dan minuman yang dicemarkan oleh bahan kimia dan racun serangga boleh menyebabkan hampir separuh daripada masalah kemandulan. Amaran telah diberikan oleh pakar bahawa memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tercemar untuk jangka masa yang panjang boleh menyebabkan barah, penyakit hati, kerosakan sistem saraf, kecacatan dan sebagainya. Jangan bahayakan kesihatan keluarga anda. Apatah lagi, kanak-kanak lebih mudah diancam oleh bahan-bahan toksin dan kesan terhadap mereka adalah jauh lebih serius. Apakah yang anda boleh lakukan terhadap ancaman yang tersembunyi dalam makanan seharian anda? Hanya ada satu cara yang baik, iaitu dengan menggunakan penstera makanan Okamizu. Penstera makanan Okamizu membantu menangani aditif dan bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam makanan. Penstera makanan Okamizu menggunakan proses Okamizu yang merupakan suatu inovasi berdasarkan teknologi Jepun untuk menghasilkan ion plasma dan molekul ozon. Biar saya terangkan bagaimana proses Okamizu berlaku. Oksigen yang diaktifkan ini disalurkan dari tiub silikon ke dalam air. Proses pensterilan akan bermula untuk menyingkirkan bahan kimia berbahaya seperti racun serangga, bahan aditif dan bakteria. Ia merupakan suatu proses mesra alam tanpa menghasilkan sisa bahan kimia. Mari kita lihat demonstrasi ini. Masukkan beberapa ketul filet ayam ke dalam air. Apabila perkakas dipasangkan, proses Okamizu akan menghasilkan oksigen yang diaktifkan dan memulakan proses pensterilan. Selepas 30 minit, anda akan dapat lihat suatu lapisan buih yang tebal terbentuk di atas permukaan air. Apabila kita cuba membakarnya, ia tidak akan dinyalakan atau lebur, malah akan menghasilkan bau kimia yang kuat. Proses Okamizu bukan saja dapat mensteril, ia juga boleh digunakan untuk mengekalkan kesegaran dalam makanan anda. Cuba lihat contoh ini dan anda pasti akan faham kebaikannya. Dalam eksperimen ini pula, mari kita lihat bagaimana proses Okamizu boleh menguraikan pewarna organik. Selain itu, proses Okamizu juga boleh digunakan untuk mencuci muka, mandi, membasmi kuman pada kaki, mensterakan alat dapur dan menghilangkan bau. Ujian dan analisis yang dikendalikan oleh makmal dan universiti terkenal untuk menunjukkan keberkesanan penstera makanan Okamizu dalam menyingkirkan racun serangga, aditif, bakteria, antibiotik dan bahan-bahan toksik lain yang terdapat dalam makanan kita mencapai tahap 99.99%. Pada tahun 2001, Jabatan Kawalan Makanan dan Ubat Amerika Syarikat ataupun FDA telah membenarkan penggunaan ozon dalam pembasmian kuman dalam makanan. Kami adalah sebuah syarikat saham yang diiktirafkan taraf ISO 14001 dan ISO 9001. Kami juga mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang pengeluaran dan mempunyai pelbagai kelayakan untuk memastikan kualiti produk kami pasti unggul. Staf terlatih kami bersertakan pengalaman penyelidikan dan pembangunan kami dalam produk pensterilan memberikan keyakinan kepada para pengguna bahawa kesihatan anda adalah terjamin dengan menggunakan produk kami. Selain itu, kami juga memberikan perkhidmatan lepas jualan kepada pengguna dan sentiasa memastikan bahawa mereka sentiasa berpuas hati dengan produk kami. Okamizu Ozonizer merupakan satu
satu alat penyucian yang saya dapati amat baik dan amat berguna untuk menapis ataupun mencuci produk-produk yang kita beli di pasaran yang dapati begitu tercemar, seperti ikan yang dimasukkan formaldehyde dan berbagai-bagai kimia lain untuk memberi ketahanannya lebih kepada sotong, udang dan sebagainya. Jadi saya rasa ini amat baik untuk kita kerana ia memberi kita peluang untuk makan dan merasa kenikmatan makanan tanpa ragu-ragu terhadap kebersihannya ataupun tahap keracunannya. Well, I always advise all my clients to have a good nutrition. Good nutrition is vital success to a healthy living. Good nutrition and good detoxification of what you eat is critical and contributing to a healthy living and also healthy lifestyle. To stay healthy, what you need to do is that you need to have a good food detoxifier. This is what I always recommended to all my clients, even though you are taking an organic food. Right now, I have found one good solution. It is the Okamizu Food Detoxifier. Tahukah anda, untuk mendapatkan sayur yang segar, itu untuk keistimewaan pada keluarga anda. Jadi yang memberi jawapannya ialah Okamizu. Kerana dengan kesegaran sayur yang anda menikmati, anda akan dapat rahsia kesihatan anda. Dan sekiranya anda ingin tahu yang mana sayur-sayuran ini akan menjadi lebih sedap dan lebih rangup. Jadi apa kata anda menggunakan Okamizu di hari-hari yang anda gunakan untuk memasak di dapur. Anda tengok saja bagaimana segarnya sayur-sayur ini. Tahukah anda apa yang ada dalam sayur ini kalau kita tidak mengozonkannya ataupun kita menggunakan Okamizu? Ia akan menjadi layu dan ia akan menjadi lembap dan ini mendatangkan penyakit pada diri anda. Pastikan anda ya, ozonkan dulu anda punya buah-buahan, makanan yang anda sajikan untuk keluarga anda pada setiap hari. Okamizu memberikan jawapan yang pasti. Kesegaran lobak ini akan menjadi bertambah ragam dan kesegaran tomato ini juga akan memberikan bertambah lazat anda makannya. Dan limau-limau ini dan juga celery ini juga akan menjadi bertambah segar sekiranya anda menyimpannya di dalam peti sejuk. Pastinya hanya dengan Okamizu yang memberikan jawapan yang pasti. I agree with the philosophy that our health depends on what we eat, drink and breathe. But unfortunately, the food that we eat for health is now blamed for 2/3 of the chronic diseases that we get. And this is because of the toxins that the food also contains. Now we know that heart disease and cancers are two of the main killers, and a contributing factor for this is the toxins in our food. Now, if you want to be healthy, you should detoxify your food, and the best and easiest and most effective way is to use a food detoxifier. Dapatkanlah satu unit pesetara makanan Okamizu dan nikmatilah kehidupan yang sihat dengan unit pertahanan kesihatan ini. Okamizu, inovasi gaya kesihatan. Percayailah, hanya satu jenama. Sekarang mari kita lihat bagaimana menggunakan pesetara makanan Okamizu. Letakkan unit tersebut di atas permukaan yang rata ataupun gantung di dinding. Rendamkan batu ceramik ke dalam kontena yang diisi air, kemudian hidupkan suis. Masukkan makanan yang perlu disteril ke dalam air. Pastikan makanan tersebut direndam sepenuhnya ke dalam air. Selepas itu, tekan butang SET untuk memilih jangka masa operasi yang sesuai. Contohnya 15 minit, 30 minit, 45 minit dan 3 minit buka tutup. Jika anda kurang pasti pilihan mana adalah yang paling sesuai, sila rujuk kepada buku manual. Bagi makanan daging seperti ayam, ikan dan makanan laut lain, pilih jangka masa 30 minit dan biarkan unit beroperasi dengan sendiri. Bagi sayur-sayuran, buah-buahan dan bahan herba pula, pilih masa 15 minit. Setelah proses pensterilan selesai, anda boleh memasak terus ataupun menyimpannya di dalam peti sejuk. Anda juga boleh menggunakan penstera makanan Okamizu untuk tujuan lain seperti mensterakan alat dapur ataupun apa jua barang yang kalis air, menghilangkan bau busuk di dalam peti sejuk, mencuci muka, mandi dan membasmi kuman di kaki. Menservis unit Okamizu anda pada setiap tahun dapat menjamin prestasinya berada pada tahap maksimal. Namun kami ingin memberi peringatan kepada anda untuk mengelakkan kerosakan yang mungkin disebabkan oleh kecuaian anda sendiri. Sila basuh batu ceramik dengan air selepas diguna. Anda juga boleh gunakan berus untuk menggosoknya dengan lembut. Biarkan ia kering di tempat di mana peredaran udara adalah baik.
Gunakan bekas yang diperbuat daripada gelas ataupun keluli tidak karat untuk semua proses pensterilan. Akhir sekali, jangan gantikan tiup silikon dengan tiup getah biasa. Terima kasih kerana menonton siaran kami ini. Jadi apakah keputusan anda sekarang? Jadilah pengguna yang bijak dan peka kepada kesihatan anda sekeluarga. Marilah sama-sama mengamalkan kehidupan yang sihat dengan menggunakan Okamizu hari ini. Hubungi kami atau layari laman web kami untuk sebarang pertanyaan lanjut. Kami juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pengguna dan mereka yang telah membantu kami dalam menjayakan produksi ini. Okamizu, inovasi gaya kesihatan. Percayailah hanya satu jenama.